Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, sataja para alim, para ulama, sataja para masyayikh, utamaipun ajunan semulja Kiai Haji Umarul Faruq Mustafa, jukan ajunan semulja Pamanda Kiai Haji Zarkashi Mustafa, ajunan semulja Kiai Khubairi Ma'ruf, jukan ajunan semulja Kiai Haji Abdillah Ali Maki, jukan sataja para masyayikh masyayikh selain. Seaptina tak bisa nyebut asmai pontong persitong, tetapena tak ngurangin rasa hormat aptina ke para panjenengan sataja, sataja para asatid, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, utamai pon bapak kepala desa setempat, segenap penitia pelaksana acara esat malam mangken tempat kalinto, juga tak lupa dekat sahibil haji sekeluarga Bapak Marjudin sekeluarga, sataja para rabu hadirin wal hadirat, langkong-langkong sataja anggota majlis taklim asyabab, sedek sataja nepetan kaula sangat amul jaki. Ngawalin pamator e papangkian e saat malemangkian e tempat kak linto, tantona petan kaula sarang para pancinengan sataja. Tak lupa kaku imator poci ban syokor serta pengalam dek kajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala atas sataja nikmat seampun eparengaki dek kebetan kau lecukan dek keparapan jenis sataja, utamai pon nikmat seeparengaki esat mangken sekali makalaban tambahan hidayat petunjuk taufik pertolongan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala, dan kula sarang para panci dengan sataja eparingin sempat along polong aki lengki e tempat kalinto untuk bersama-sama menghadiri acara kangkui bersama-sama menuin undangan sahibil haji sekeluarga edilm acara haul mutngimutin salah sitong keluarga epon siapon ngadep dak kajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari kali itu pengarap malar manter papangkian batan kaulaban para pancin dengan setaja tempat kali itu tetia papangkian seteti sebab ngaulainah batan kaulaban para pancin dengan setaja ganjaran mulja dari ajunan ipuan Allah subhanahu wa ta'ala seganjaran kali itu malar manter cukan ipada pa'ah sarang Allah subhanahu wa ta'ala deka setaja almarhumin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, mulai dari para nabi dan para rasul, utamai pun ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dak sataja para keluarga dan para sahabat, sataja para ulama, sataja para aulia, langkong-langkong guru-guru betan kau leban para pancin dengan sataja keluarga betan kau leban para pancin dengan sataja Bengasepo petan kau leban para pancin dengan setaja. Saya bengasepo dengan sepo dua. Otabe bengasepo dari matua dua. Langkong-langkong kuruh keluarga. Bengasepo dari sahibil haja. Kalaban arban.
malan mantar setaja almarhumin keparengan tambahan mulja yajunan Allah subhanahu wa ta'ala kalaban etrema setaja amal bagus isapora setaja tusana mantar penara om terak cempar kepurna keinging syafaat ajunan kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teti orang seselamat masuk dak kasuarkana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, sahabatan kaula amul ja'aki ngangingain orang-orang siapun berangkat ngadep dak kajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala kalaban ngiremin ganjaran amal bagus kalaban ngirim ganjaran doa kadito merupakan sitong perkara seakati siampun ikau ningin sarapetan kau laban para pacin dengan setaja merupakan salah sitong perkara sesanget epentingaki sarapetanku laban para pacin dengan setaja apa-apa maksaka ditok para busai pada mulja ketika tanku laban para pacin dengan setaja orang-orang seki odik nang alam tunya kalian toleh murngingain orang-orang siapun berangkat ngadep dak kajunan Allah subhanahu wa ta'ala langkong-langkong para keluarga panapa poleh bangasepo tanku laban para pacin dengan setaja maka insyaallah orang-orang sekengain nang alamah nang alam barzan kalaban sabab kereman orang-orang seki odik nang alam tunya dari nak foto ben keluargaan insyaallah tak usah nyareh sedekan orang lain tak usah nyareh sedekan orang lain seka di masarang orang lain sedekaki secara umum paringaki dekat setaja muslimin wal muslimat sebab seka ditok para busai panamul pada situang cerita pak saya ceritaki sarang Syekh Ali ibn Muhammad ibn Khalaf beliau acerita ceritaan salah sitong guru beliau bahwasanya guru beliau kak dintok isitong saat pernah acerita kurun kak dintok pernah amimpe amimpe entar dek kasitong pakopuran umum oning-oning kurun ke Ali ibn Muhammad kak dintok cepon menurut ceritaan faro al kubura kata fatahat abu abuha nengalain pakopuran kak dintok ternyata bengla-bengla kak lintu abu kak sataja fakharaja ahluwa akhirnya ahli kuburan kak lintu keluar sataja fakharaja ahluwa keluar sataja ahli kubur kak lintu ilm kabadaan nunduk yaduruna fil makbarah aleng-leng nang sekitar pak kuburan yaltakituna syai'a sataja ahli kuburan kak lintu milih sesuatu para busai padamun namun cepon kurun ke Ali kalito wala adri kok tak tahu apa sepele sarang orang kopuran sebenarnya yang sekitar kopuran jadi oneng-oneng para bapak para ibu sepada mulja fa'idha rajulun muhtabin jalisun ala safir qabli la yaltakitu ma'ahu oning-oning kurun ke Ali ibn Muhammad ibn Khalaf kak dinto ningalen bada sitong orang laki setoju ajurukong toju esetin kopurana tak norok mile sebagaimana orang-orang kopur selain para busai padamun ngatailah bada orang laki bada esetin kopuran toju ajurukong atikong gak disa toju sekintok nekuk sebenika gak disa tujuh isetin pakopurna tak nurok milim akhirnya cepon kiai kita fadanau tu minhu sengkok nyemak dak kau orang jariah fasalam tu alaih kok ngolok salam kiai kita ngolok salam assalamualaikum jawab waalaikumsalam epereksanin bi kiai kandito mali aroka jalisan mali aroka jalisan fi makanik wahaula yaltakitun dak remang kok mangetelak kake resik bapak kalau kun kenjuk tojuk ikan dengan kake sementara orang-orang lain awak milih sesuatu mak cuma kake sendiri mak pakun tojuk jadi
Panapa jawab orang kak ditok para busa pada mulja. Kiai, kak di sesepele. Hada tarahumun nas. Kak di sesepele kiai. Barokah tuan orang-orang seki odi. Yunsaru alaihim. Eta burda ke mereka mereka kiai. Fayu'danu lahumul khurud fayakhrujun. Maka mereka-mereka kali itu yatinin kangkui keluar dari alam barzan, dari tempatnya. Maka mereka-mereka keluar. Hadza tarahumun nas. Kak disaduan orang-orang seki odi etabur dak mereka-mereka, maka bi orang-orang kak disepele. Teti tongkel panapa ten kulban pancenan akati isat malam mangken. Nyatoraki kencir dak kasataja muslimin wal muslimat. Berarti doa dan kurban panjenengan esat makin kak dito etabur dak ka orang-orang banyak engki na baiki. Moga-moga etrema sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhirnya periksanin sareng kiai wali malatal takitu ma'ahum. Lah sada mapa tak nurok mile mapa koro kunjuk toju idina. Jawab sareng orang laki kak dito para busa pada mulja kiai li fi dunya waladun saleh kiai dan kula yaram tunya andik nak foto se bagus andik nak foto se sae seengak dak katan kula kiai cepon orang kak dito anak poton keto andik mal amalan setiap malam Jumat asolat dua rakaat surat nak kak dito salasana fatihah maus kulhu sekat kaleh pas ehadiaki kajana solat kak dito dak ka orang itu li fid dunya waladun saleh kiai dan kula yalam tunya andik nak foto sebagus kiai keto andik mal amalan ban malam Jumat asolat dua rakaat surat nak kak dito kul husekat kaleh sampun kak dito ehadiaki dak ka tan kula saing ke fa ana mustaghnin bidzalik maka tan kula keto merasa cukup. Kalaban kereman dari nak foto sesi tongkat ditok kiai tak usah noro aki orang lain mele sedekan orang-orang banyak barbu sebenar. Kento cepon jawab orang kita. Teti orang kita sepakun se tak noro mele akati orang-orang selain karena ternyata orang kak ditok andik nak foto sebagus seenga seselalu ngiremin kencaran amal bagus balal mater. Lebat papangkian dan kulban para pacin dengan setaja esan malam makin etepat kalinto bengatua-bengatua dan kulban para pacin dengan keluarga bala dan kulban para pacin dengan utamai pon kuru-kuru badan kulban para pacin dengan siapun berangkat ngaduk dek kajunan ipon Allah Subhanahu wa ta'ala eka disah ngal ampun cukup kalaban kereman dan kulban pacin dengan tak usah milih sedekan orang lain. Amin Allahumma amin. Tetapi mungkin nak poton selalu ekengain para busa pada mulja bangkit laku ekengain teka fatihah sitok sore ekengain pole panapa pole benak benecem benlasanina sholat panapa pole pa benecem ekengain aduh pak rensarenan bangasepo dan kulban pancinan setaja. Amin Allahumma amin. Melana tore pasering dan kuleban para panjenengan ngirim ganjaran amal bagus kita. Dek orang-orang setan ada umur dan kulaponan dan kuleban panjenengan ampun launing keutamaannya pun katiban apa ngirim ganjaran amal bagus termasuk cerita kita pak. Ketika nak poton ingat tak usah nyaris sedekan orang banyak. Maka dari kak dinto para bapak para ibu kak dinto tong otong orang andik nak foto sebagus. Moga-moga nak foto dan kulban pancenan paling nak bagus saja. Amin Allahumma amin. Nah, maka dari kak lintok para busa pada mulja. Kasih atur sikit buru betapa untung orang andik nak foto sebagus. Namun ketika panapa kulban pancenan tero andia nak foto sebagus ni gawa. Gelalun seporan. Panapa cukupkan amin. Punten, Pak. Tadi pada apa makin cara kulban panjenengan toro andik nak foto sesae. Kepon para ulama. Sepertama cek kolpain dan kulban panjenengan. Kaangkui adidik nak foto kak dinto ilmu aga.
agama. Eka di masih ada dia ilmu agama. Sabak nang madrasah-madrasah, sabak nang pondok-pondok pesantren. Ajarin putra-putra kulban panjenengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarin mak. Karena terus terang para muslimin dan mulia, kentor Arab dan kulban pancinan panapa boleh pak, panapa boleh adik-adik nak foto oning akhlak ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adik-adik nak foto oning ilmu agama, cara asolat setepak, apa sesetepak oning peraturan, baik peraturan dak ke Gusti Allah, ilmu aturan perintah ben ajawin larangan, kota peraturan antar kebule-kebulan Gusti Allah. Kita saya enggak kewajiban dak ke kulban panjenengan sebagai orang sab, orang sepo kewajiban mak. Kewajiban yang sepo dak kena potoh. Benik cuma wajib apaling teer. Benik cuma wajib apaling pakaian. Benik cuma wajib. Benik cuma kento. Mana bikin cuma apaling teer. Apaling pakaian. Kita setong kewajiban gen sepo gen kelar nyari TV ampun mare pon mak. Tapi pendidikan ilmu agama itu paling penting para busa pada mulia. Itu paling penting. Adik-adik nak foto akhlak. Kenapa-napa? Itu kewajiban. Kalau berarti para busa pada mulia. Ketika kulban panjenengan sebagai orang sepo, norotin putra-putra kulban panjenengan. Taoning ilmu agama. Taoning halal haram. Taoning coba becek. Taoning bagus kelero. Barang bagus barang keler tahun ini sehingga kelakuan kita dan badan maka bisa tertipaki nang alam akhirat bani cuma resiko dek kekacong jeping kulban panjenengan tetapi juga etangkung dan kulban panjenengan sebagai orang sepo malar manter parina salamat sataja amin Allahumma amin melana para bapak para ibu sepada mulia eda buaki awal ma yata'allaku birrajul yaumal qiyamati ahluhu wa waladuh. Awal perkara paki sepekal teti urusan di hari kiamat ya junan Allah keluarga benak foto. Fayukifunahu baina yadayillah. Keluarga benak foto bekal abek tak orang sepon ngadep dak ka junan epal Allah subhanahu wa taala. Epek tak ngadep. Sampun epek tak ngadep. Mamatul sumayakulun fayakulun mereka-mereka mamatul dekat Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbana khud lana bihaqqina minhu pangeran pontutaki hak abtina dari orang kak dinto ya Allah fa innahu ma'allamana manajhal keinto ya Allah orang sepuh abtina kak dinto ya Allah ma'allamana manajhal tak ngajarin tankula dekat apa tankula seta oning wa kana yut'imunal haram keinto siatulang tankula barang haram wala na'lam wa nahnu la na'lam dan kula tak oning pangeran kento mamatul akhir fayuktasu lahum minhu iblis iblis saki bi Gusti Allah elimpaki kesalahan-kesalahan saya kadik nak poton saya kelakon nang alam dunia gara-gara bi orang sepon tek yacirin orang sepon norok tanggung jawab malar manter paring nasalamat sataja amin Allahumma amin meladikan itu cepon para guru ba tak heran bada orang sepon kita tak toman toron dari masjid adu'a awirid as-salat mas al-Quran tapi orang sepon kita nurutin nak poton tak masuk madrasah tak masuk pondok saya ketahuan yang karena as-salat saya tepak menurut tuan tak toman toron dari masjid as-salat maloloh andik tusan atinggal salat mak bisa andik nak poton tak yacirin cara as-salat saya tepak maka ketika nak poton tak salat anak poton gulut dosa orang sepon juga norok tu dosa manter panas salam bersataja amin Allahumma amin nah para bapak para ibu sehat badan kaula amul jaki kita pak detik ngereng tore detik saya pertama mentero andi anak poton sebagus didik potra potra kulban panjenengan ilmu agama kita saya pertama saya nomor dua mentero andi anak poton sebagus pak jaga pergaulan epon. Cak kelepain kulban pancenan kangkui mantau. Potra-potre kulban pancenengan kacong ceping kulban pancenengan
tanya aki harus dijaga paseraan peringkacong gitu pak. Apa napa mak sakadin tok para busa pada mulja? Karena ketika mangkain gelanon saporan pak, ampon le didik neng madrasah, didik neng pondok pesantren, tapi etoran pergaulan bebas agaul ban pasera saos, maka bisa tetip pergaulan repot pergaulan bekal ecapok sarang pergaulan. Naudzubil, naudzubillah. Pentingan sakadin tok pak, pentingan sakadin tok. Mun pada orang makin temu koreng apa ring orang res beres, panapa si aku orangan beres, panapa si beres aku orangan, si beres aku orang, aku orangan. Melan beres si tong syair, wala yubri ul jarba kurbu salamatin, walakin nasalamata tajrubu, wala yubri ul jarba kurbu salimatin. Tak kira bisa mabaras. Dek ka unta se akorengan lantaran semak dek ka unta unta se beres bahkan walakin assalamata tajrubu justru se unta se beres jadi justru nur akorengan engki na bagi abuh mani ngak santren ka bu santren ka santren laki tahun ni mun santri bini mun santren laki teng kateng lestari pelayanan dari pelayanan di pondok tepak ka beulian sehat sehat selain bade sitongnya bikoreng. Panika ampun gat-gat kapi pak sabonduk gat-gat kapi aweki lapereksanin kata santri saya gat yang muntar ke dokter kuda pernah bakta kacong panika temutal gatal mondok ya kapi dokter mondok ya ya anak-anak pondok sering seperti itu kurang menjaga kesehatan satu yang bawah koreng seperti ini akhirnya lengal-lego ya letek suntik aja pun kucingnya banyak rempek. Mondok ya, mondok ni kan kulit tidak patut terima. Wa. Nah para busa pada mondok titik itu wa. Pantau barunya. Tepat makin barunya kalero kalianon saboran. Patuaju bi kulban pacina nak. Saya dah cek bareng barengan ruana. Cek kikirin wa, pangarte. Cek kikirin para busa pada mondok pangarte. Nak saya dah cek bareng barengan ruana. Saya dah membarengan ruana. Ya, ya, yang kau ingin serna. Engkin apa engkin? Nah para busengat patan kaula amul jaki kento mela nabi ulama e pesan ka kulban pancenan tentang masalah bareng la tashab man la yunhiduka ala allahi halu wala yadulluka ala allahi maqalu senga sede cek ring barengan oreng oreng-oreng la yadul la yunhiduka ala allahi halu setak magiat ka sedah tengkan kaki jere tak megiat kangkui atau ada ke Allah subhanahu wa ta'ala kita pesan esoro cering beringan orang setengkan kintu tak ngejegiat atau ada ke Allah subhanahu wa ta'ala maka alhamdulillah pak nang sekitar kuleban pancinan pada asyabab majlis ta'lim ngereng tore potra-potra kuleban pancinan diusahakan kangkui agabung agabung ben orang-orang asyabab orang-orang sesiap bekus orang-orang si adaftar teti betul-betul ketika bulan kusti Allah seri doain sarang Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah anggota asyabab orang-orang seri doain sarang Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma thank you. Oh ya gabung asyabab dukung dukung mikul ben pancinengan sehingga cong ke agabung nak ke asyabab kucing ia payah tina nak maka tak apa-apa tak hidung nak ngak tengahan kaki pun tak patah nyaman todus kaki ngak tengahan kaki melekok nak bila lo berjaga mulai kaki nak saya kain tu lah kenapa makin parlawan karena dengan asyabab anggota asyabab ngajak bajak magiat kulban pancenengan ke angkui lebur atau ada ke Allah subhanahu wa ta'ala ni kan bukten kelanun saporan dan gula karena panjenengan manusia pasti si tong dua orang mungkin makin pun lapaya kenapa boleh enggak makin somo-somo lako tapi karena apolong bangsa lain mau tidak mau harus mengikuti acara sampai usai engki na bengki anika akibat kenapa akibat bareng-bareng selesai terus cepon kiai wala yadulluka ala allahi maqalu sampai dengan barengan orang sedah bunjir saya tak ngajak dak kajalan saya tak nunjuk aki dak kajalan saya rituan sarang Allah subhanahu wa ta'ala
apa-apa mi pesan ketika dinto kati ator sikile tor kadang gara-gara pergaulan para buse pada mulja kento tor kadang meredek kagulban panci dengan malam manter pareng nasalamat sataja amin Allahumma amin. Nah para buse pada kita si merdua saya nomor telok pak kaangku nak foto kulban para panci dengan sataja kento saya tak kalah penting orang sepo mungkin sebab kau tu teti contoh saya dek kanak foto. Karena kita pak bareng sebenarnya pak, bareng sebenarnya. Kelanon berdek portuk edidik singak solat solat. Emadrah sebi ustad e solat solat. Kelanon peleman kecompo orang sepon mempraktekkan atinggal solat engkinon kelanon bisa percuma di dia neng portuk ni kau. Nah keto melan menrekona lambe pesen cek sampe atau keran ya dan putra engki na bangki ban selake bu tangki bu ni ka bumbu tero andi tero apa tak tero andi nak foto se bagus jeping bagus tero tangki toilet lebat panjenengan bu dari macaran cek sampe bu embu ya dan ping jeping anam pa aki palaben dek ka selake engki na bangki bu. Oh, betina ada iya cara nembu tak sorom mak mulai capok embu repleker karena nyaman. Sampunah keluarga sejeping. Ejalanaki praktek setengalin benar eh nengalin orang sepobinin bengal dek keselake. Wuh ecangak selake. Eko cak bimbun. Nak cak ngal bengal nak sedekalaken. Yudu apa bu? Cak lepak kaki pada banyak tanjak bikake. Mau bilang apa kalau sudah enggak nikah? Engki nama engki bu? Engki. Tetapi para buset badan kau lah muljaki tak kalah penting makin orang sepo. Epo compo harus menjadi contoh yang baik dek anak foto. Engki mau lepas nari ninggalin makin. Ubuh salang tokar selake si bin wuh ada sengalaan. Ya ada tengalin ya. Obatin ada iya menarik lagi bini ya. Oh iya iya iya. Rekam bi nak foto naudzubil naudzubillah muka-muka setajan nak foto kurban pancinan salihin salihat amin Allahumma amin. Senomor 4 para busebana mulja mana memang kentero andi nak foto sesae cek kalau pain motor doa dek ka Allah subhanahu wa taala. Karena apa napa pada hakikatnya baik pun tenah nak foto kurban pancinan kento tergantung kasokanah Allah subhanahu wa ta'ala karena siap hidayah taufik pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan kuleban para panci dengan satu aja sakater madapa panapah makin hidayah ke Gusti Allah panapah makin taufik ke Gusti Allah selain kak di tomator doa dek Allah ya Allah manter nak foto dan kule ya Allah eparin nanti tidak foto sebagus sesolihin solihat amin Allahumma amin. Nah ketika putra-putra kulban pancinan nak foto kulban pancinan tidak foto sesolihin solihat maka dan kulban para pancinan senang mak ya alam tunya senang ya alam tunya sae ya alam tunya mulja masuk dek ke alam kubur senang masuk dek ke alam akhirat mulja amin Allahumma amin. Apa napa mak sekalin tu pak? Ketika orang andi nak foto sebagus, kento bekal andi pensiunan amal. Kek pon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam ing koto amalu. Ketika nak foto Adam kak dito sete amal kito pege. Tak bisa pole pon asolat, tak bisa pole pon makan azikir awirid. Ngalak kenceran kito tak bisa pon mak. Ngimpok kenceran pole kito tak bisa. Mun masalah solat awirid kita pakun cepon sitong ulama orang kita mana bi alam tunya kita lebur awirid lebur abajang lebur amaus sanaus lah sete kita palingin kemuljian bi Gusti Allah taala pakun awirid pakun sopanika pakun artikel pakun moga moga tepak kagulban pancinan amin Allahumma. Tetapi cepon ulama artikel mereka mereka neng alam kento bani untuk ngoleh ganjaran keng anang seneng kalaban wirid tenika puh say. Nah para busa benda mulia pegak pun amalan apa tu Adam
kecuali illa min salas, kecuali dari telok sumber cek pon kanjeng Nabi Muhammad. Kor orang sesete kita andi telok sumber kita sanaus lasete pakun mengalir ganjaran amal bagus, kereman amal bagus, pensiunan amal. Pasaya panapa di antara setelok kak dito wa waladin salihin yad'u lahu. Nak foto si bagus, si adu angki, si enggak ada kau orang sepo kali itu. Nah, termasuk cerita seki kiur. Tetapi orang kita, saya kami pesarang kurun ki Ali ibn Muhammad ibn Khalaf kita. Arapa kaki mata norok mile? Jawab sarang orang kita kiai, li fit dunia waladun salih. Kiai dan ku lah yalam tu nyandi nak foto si bagus. Nah, para busi pada mulia, abali pola emang kendek kacerita saya ada. Sekian kita abu dari sarina. Beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, atau mungkin beberapa minggu kemudian, kiai kak dito duta reng amin pepole, pak. Tapi kita mimpin ulama nih, kaki. Mimpin ulama, mimpin aulia, orang-orang bagus. Engki, non gela non beni mimpi kati kulban panjenengan, pak. Mun mimpi kulban panjenengan kita kadang-kadang ni benian, pak. Engki beda si amin peno or beto, ucap beto itu or. Beda amin peta bang unta, eta bang unta bang. Longkesan beda unta ada. Ma amin peta bang unta, jadi laman kagaman pon ni kesia sarena. Mila nak munasaren ni kan beda peraturan pak. Orang ni kan muntro amun asaren bu beda wiridan pak. Orang munasaren sejak kalau pain tuan diusahakan kangkui asaren soceh. Mun bisa ni kan andi udu ojang kula tedung ben ni bini mak derem mas andi udu mak ya mun ta perpantak parlo kali siapa paman lengkang masa tel gundal melolo pak masa sabuk tel gundal melolo kana tak kor tak nyeting pak perkara makin kan bila nak tanya dek kan ting seting tak apa-apa pak orang tedung ilmu perpan andi udu ni kan tedung perapan ini diuduk pas perapan asaren dengan tak sengaja atas seting kita semalam catat orang ibadah dek Allah subhanahu wa ta'ala kemamun bu embu dekidin lebur kau uduk patah kerta yang seting saya gak capola bu abengki anjok nanu kali uduk cesa ni gak bu mon parlo pangarteh warajian ben kejir uduk ni gak bu abu pun sampai sedih sampean semalam ilaknat bi Allah engki bu mon bada orang bini jepan kajing Nabi Muhammad. Eka parlo sarang selake lem malam tanda saya bini kita tapa alasan saya berlaki sarang syariat sedih selake samalam bi Allah Taala elaknat dunia ban saya sen elaknat Allah Taala elaknat naudzubil naudzubillah ya paman si orang paya mak ya pangarat tejak pa alu pa main kelusangan cuma itu yang kini ser lah ni ser yang kini apa yang kini bu. Andi udu munasarena. Sen nomor 2 babanya awirit. Panapan saya mau seorang wajikan orang awas salat orang asaren kita di antara nah. Jak kalau pengen mau ayatul kursi. Ayatul kursi. Termasuk mau panapa? Termasuk mau al-ikhlas. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Mau bi panjenengan kita telok kale, Pak. Bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad sampai ke budi kul a'udzu bil falaq kul a'udzu birabbin nas lastare sekalian srepwaki ka astaduan pancinan osapaki sapeten ken ka di made pantanan baliin telo kali panapa mangken di antana hasiat kita para buse pada mulja ketika kul ben pancinan asare dengan malaki ka lito cek pon ulama insyaallah karacengan karacengan kata sayan mulen ki laku sampai asare kita bi Gusti Allah taala epontur amin Allahumma selain kengin jagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada pakaian keracengan selama sehari itu angkep saya pada barang angkep musibah saya rengkap nyongop intal saya pontur bi Allah subhanahu wa ta'ala kita kuluhu kula'un fila kula'un turbinas baca sekalian serep waki kata nang duan osapaki sabatan saya ingin itu tinggi ibu balikin telok kali selanjutnya di antara sikirna orang asarena maus bismillahirrahmanirrahim salikol karibah bismillahirrahmanirrahim 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 salikol ka tak usah nyaba pun tak apa-apa sana usah biar nyaba tak ada
Karena pada orang yang sempat tanya, kita cepon sebismillah serekor kita sepakon hanya besar kalian. Abu mau tak kuat-kuatnya, abu jejangap kelengap si macam ni kau. Tanah pada aturan ni kan, sepenting mau serekor kali, bismillahirrahmanirrahim. Beri fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Pada apa makin khasiat daripada orang bilasan mau bismillahirrahmanirrahim. Selama semalam kak lintok bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah jaga dari perkara-perkara semata kerja dek abad ni. Kenapa baik dari urusan tunya kota berurusan badan ni kah? Tunya atau badan, insyaAllah selamat dari ketonon, insyaAllah selamat kenapa dari mati mendadak cepon cerita kerja tengah malam. Pokok selama semalam jaga bi Gusti Allah dari perkara-perkara setak cocok kaguluban panjenengan. Amin Allahumma. Karimaus karikirin hati bi, kenapa saya tak cocok ke gulban panjen? Bahkan cepon ulama pak, mana bi makin beda orang makin biasa maus bismillahirrahmanirrahim bila asarena. Compon kita masalan pak Marjudin ni gak pak? Biasa maus bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Maka si tong saat pak Marjudin kita aloman pak mangkat ajalanan kacabe. Etina aki compon ibu ni. Kita compok saya budi kita pakun ijaga bi Gusti Allah dari perkara-perkara saya tak cocok dak Pak Marjudin di antana, insyaallah selamat dari katonun ben lain sama jemaah. Amin Allahumma amin. Kita kan saya Pak. Kentor dikena Nabi orang asalna. Tutup setajan mal amalan kul ben panjenengan bila asalnya kita kalaban kalimat la ilaha illallah. Kenapa makin maksudnya? Mitotop kalaban la ilaha illallah takok bilangit denik ka pak pas pada malaikat maut jeng kelenjeng ke gulban pancenengan saengke dibudin debu gulban pancenan keto kalimat la ilaha illallah cepon kanjing Nabi Muhammad mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang si dibudin pentan di alam tunya dia keluar di alam tunya dibudin pentan dia la ilaha illallah orang jadi bekal masuk surga. Amin Allahumma amin. Tadi makin la ilaha illallah tak siapa kasih bini lu lek gelak kau baknya bak ini memang kulik apakah lu sariaki oriak kak padahal maria wirid serta jemana petura pole cek pun ulama tak usah cukup beliin la ilaha illallah saya tak saya. Dan itu hamba laki ini selain dikir-dikir selain dikir jadi cukup ini ke maklek maklek kengen gempang ayatul kursi pas kulhu kula unfilak kula unfilak kula unfilak bismillahirrahmanirrahim salikul karek otak bertambahin di pancinan pas yang oning salawat bersalam berlain sama cema totop kalaban la ilaha illallah sopaja dibudin mak takok kulban pancin dengan asaren ngak onganai beban ting-ting are pak. Melan ada kali alek dan ngoderan cak kebaik kebiasaan ni dengan ki MP, MP3. Asalin panggil dengan ki lagu, lagu begadang, lagu kucing garong. Naudzubillah, lagu kucing garong. Ngeceh, itu tengah malaikat amal dibudin kucing garong. Naudzubil, cak kebiasaan lek. Wah, mesti pernah kini mau sen Al Quran saya kucing garong. Naudzubillah mama libudin kucing garong. Nah, para busan badan kau lah mujak. Esat kulban pancinan asaren. Kabaran suci awir adikir. Insya Allah mimpi kulban pancinan kening marten kening tafsiren mak. Muntepak kata saya orang yang mimpi setan jengkol lah wirid. Muntepak kata saya bisa yarap mak. Jadi kadang-kadang tak terwancur keng tengit dewa. Baasok macam kena diuduk. Kadang-kadang sokon tak becor. Ada ekorobung tak on. Ekorobung jalan kong mimpi kacilan kena on. Nah tak pernah melolo kali. Allah. Nah para busat badan kau lah muljaki. Tadi kita kiai kita mimpi senoslah mimpi. Kita mimpi ulama, mimpi aulia. Abali boleh kacerita saya ada kiai kita abu dari mimpi saya ada. Beberapa saat kemudian bulan atau mungkin minggu kiai ketua asaren pole amimpe pole kurun kiai Ali ibn Muhammad ibn Khalaf amimpe pole mimpen sami sareng siadeun entar de ka pokopuran sepade persis ningalen ahli kubur ketua keluar di kuburna
sedoyan kita milih sesuatu, kiai kita ninggalin ternyata ingat dek kemimpin si ada ni kemimpin yang bagus nyambung. Ingat dek kata pada orang laki saya tinggalin si ada, kita ninggalin ternyata orang laki kita juga norok milih. Akhir cepon kiai fadana utumin hufasallam tu alaihin kok nyemak kok ngolok salam periksanin lima sir tatal tak itu fulan setia kaki mak pah nurok milih setia kaki mak nurok milih fulan jawab sarang orang ni kah kiai dakal waladul ladhi akhbar tu kakhabarahu ja'a ilaina wa kharaja minad dunya kiai kacong dan kula saya cerita aki ke panjenengan anika saya cerita aki si mimpi saya yadun ni kah kacong dan kula kiai saya cerita aki ke panjenengan kak disa kento mangken ampun dateng along polong bitan kula keluar di alam tunya andi arteh kacong ampun tada umur ba maka fangkoto at hadiah tu mangken ampun pegek kiai ada rem kerangan pole anan ngara cuma apa nika melolo ngara orang nika ba anan cuma apa nika mangken fangkoto at hadiah tu mel diketo kiai dan kula akhirah mangken mangken butuh butuh ngalak sedekan orang-orang selain nah para busebana murjati kita cerita nika ba akan beraki ke kuleban para panjenengan muntero bangga sepo keluarga belah dan kuleban panjenengan yang alam berza tak ter apa nyamana cukup tak usah ter tak tero ngalah nyari sedekan orang lain cak kalau pain nak poton belan sekik berdenang alam tunya kalinto ka angkui sekut ngerem ganjaran amal ba amal bagus nah para buset pada mulia tetapi ngereng torek ngerem aki panapa saos amal-amal bagus kare maki sedekah andi aing bagi ka orang kan niat sedekan emak sedekan bu bu aja ma aja belah tatang ke fulan sedekah sebaru belain sama macam kare maki panik kami ku Allah taala paman ganjar nama apa yang sedekah kita sebu panjenengan saya sedekah tetap oleh sebu tai korangin bi Gusti Allah ganjar kare maki ka orang sejuta pakun perstok orang kita cepon ulama milik milo sebuan beli petik kletek gue cek kerogol aing sa sebutol pas sedo kaki wak ke se hosos cek banyak ngarami lo sesenduan lo ganjar nai gue punten lah ketok para busi pada muja mau selawat kita mau sedekah cukup mau selawat masalah kah nah kita selawat mau selawat kerem aki dak ke orang-orang yang tidak umur kita bade setong cerita cukan tentang selawat bade setong orang bu andi anak bini andi anak bi anak bini kita kalau rasa non gila non abak masyarakat katakanlah bani abak masyarakat akhirnya orang kita andi anak bini embuk ni kan di anak bini sama masyarakat kita jepinga mate jepinga seta bu sampun seta bu ni kepikiran dek mana si betang jeping ingat dek kekelakuan nasi dan badan yang alam tunya akhirnya acabis dek ke Syekh Hasan Basri ulama awliya acabis dek ke Syekh Hasan Basri matur mbun reng bini ni kan mbun jeping ni kan kiai dan kula di anak bini kalau aku nak lintok kiai kali dan kula teroningal nak kiai katiba nampak makin kebedanan yang alam teroningal kebedanan lapolan masyarakat mungkinlah kepikiran takut isek seben lain semacam akhir bi kiai Hasan Basri kali tu paringin petunjuk bu sampian salah sana solat isya asolat empat rokaat solat sunat empat rokaat surat nama maus alhaqumutakasur salasan fatihah epakon maus surat alhaqumutakasur salasan ini kita bu fasalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam pas pancinan ini kabu maus salawat ke kajian nabi sampai pancinan ke adik tutang itu kalau berniat teruk dengan jeping nyalam berzah akhir bimbu ini kayak malaki pak asolat empat rokaat salat sunat salatnya kita alhaqum takasur salah setiap kita mau salawat Allahumma salli ala sayyidina ma apa apa salawat ke sokana sampai akhir asarin ternyata mimpi yang kuwa mbu ni patik hati apa mimpi ningalin ternyata ningalin jepingnya gak lintu pak ampun lepang epakein aspal ekalampin aspal bu ekalampin aspal sementara era-era tanah gak epekot sokon ai pekon ampon bade dalam seksaan sampon abu nguh totok lekas orang bini ni kamator de ke Kiai Hasan Basri kiai dan kula mimpi ceping kiai mangkan de napa bu
Aduh kiai, eke lampin aspal kiai, ampun ikut pekot kiai, bi rantai kiai. Pada napa nikah? Ya ada iya segitu saus bu. Ayo, pancinan tu rasa sedekah, sedekah mak pola bi Allah Taala pakai iki sepora. Akhir kiai kento cek mungkin saya entarin gila kiai laku. Baja mangken ni kata lemah lemah ni kaki Hasan Basri kan tu tarik ngamipe dibi. Amipe ajalan seakan-akan aloman pada kasih tong kebunan swarga. Oning-oning kiai kita ninggalin paraben, seratin, seluar biasa. Pakai mahkota, pakai na luar biasa, ranjang luar biasa pernah ratin mapan. Akhirnya kiai kita esapak ada biar yang bini, bi peraben si bini seratin si mapan si benda yang tepat si pernah. Ya syekh, atarifuni kiai pancinan oning kedatangan gula. Lah, enggak. Siapa saya dah cakap nak kiasan besi. Dan kula kiai orang anak orang bini si bi pancenengan bini nama langgalisa. Etro mimpi ya. Tapi ria kaki mak tengkan kena ria. Bukan kiai. Bener pernah pas saya cerita kimbu kisah. Cerita kimbu dan kula galisa bener. Bawa dan kula kita kelakuan dan badan masyarakat sekian seberang macam tak kelerok kiai. Ya, tapi kak ada maka kemak bisa dipangkat karena dia. Mak bisa selamat, bisa gerteng. Sekak dinto kiai. Dan kulek itu sarombongan nang pakopuran ni kaje bot. Sarombongan banyan petong polo ibu orang. Sadajan kita badai dalam seksaan. Sami sarang saya cerita kimbuk dan kulek kapan cenderungan ekalampin aspal iran taiben lain semacam. Bener kiai. Cuma kiai. Oneng-oneng pada sitong orang laki sebagus lebat dan pakoburan kak linto mau salawat atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian pak mau sekali sekalian gencerna salawat kak linto bi orang ketok kiai bahiyat oraki dak ke ahli kubur saya lebatin tepak terima sarang Allah subhanahu wa ta'ala maka saat kak disa kiai sebanyak petong polo ibu orang sarombongan bi dan kula yang kak seksa bi Gusti Allah bahkan eparingin pangkat ketika dintok kiai masya Allah kita selawat jadi pancin dengan bu nyaw selawat pebanyak map ajok satu sebu sekian kere maki dek kebengah sepuh kulban pancinan ya Allah ganjarna selawat saya mau sarang abtina ya Allah ganjarna ya turakin dek ke fulan insya Allah kalau ban barokana selawat saya kirimin kita sajian kenging pangkat tambahan pangkat muljaya junan Allah amin Allahumma kita cuma kirimin sitong pak tepak karat duka Gusti Allah etrema sarang Allah barokan selawat sitong yang kak seksaan bi Gusti Allah bani cuma sitong orang petong polo ibu orang maka dengar syabab kita ada banyak pun selawat saya maus yang kena bagi moga-moga setajan etere masarang Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ini cikalah salawat pak salawat kita masya Allah luar biasa gancerna engki kau tak mana ampun luar biasa orang lebur mau salawat oleh syafaat kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang lebur mau salawat eka cempur dunia akhirat amin Allahumma amin milik kita toreh selain untuk kereman untuk peser-peser toreh pabanyak mau salah salawat kasalawat kenapa salawat saya kau ingin kulban panjenengan assalatu wassalamu alaika ya rasulullah atau sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad atau berapa Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina muhammad saya kesokan namun saat makin kita terakhir pak dan kulah apa ringa kabar ke panjenengan dua salawat kita insyaallah mun yamalaki saya ini hasilnya cocok-cocok nak kulban panjenengan saya pertama salawat kali itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi atau bapa wakaf ala ahli baitih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad wa ala ahli baitih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad wa ala ahli baitih kenapa hasilnya selawat kita ada buaki para busepan murja pasera orang yang mau selawat kak dito sepan aris satu sekali bikusya Allah subhanahu wa ta'ala epa teka satu hajat petong polo hajat akhirat
terlepolo hajat dunia. Amin Allahumma amin. Kira-kira bu afala selawat sekibur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad wa ala ahli baitih. Afal tengki kita sitong. Saya nomor dua cungkem pangan pole selawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita selawat saya kenal kalaban selawat Jibril. Selawat malaikat Jibril. Otabai kenal kak dinto kalaban selawat Khidiriyah. Selawat Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir saya paling kabar tentang keutamaan selawat ni kak. Kenapa makin keutamaan orang yang mau selawat? Sallallahu ala Muhammad. Atau berpasangin sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Imam Asy'arani para Rabu Sayyidina Mulja. Ariwayataki sitong hadis. Kita saya tulis sekarang. Syekh Yusuf bin Nabhan. Dalam kitab Afdalus Salawat. Ala Sayyidi Sadat. Katibana pacepon Imam Asy'arani. Kanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam yakul. Kanjeng Nabi Adabu. Mangkala hadhihi salat. Siapa orang saya baca salawat ariyah. Salawat sallallahu ala Muhammad. Fakat fataha ala nafsihi sab'ina baban minar rahmah. Maka berarti orang yang gerila muka. Petong polo bang labang akabilis na kusti Allah subhanahu wa ta'ala. Petong polo bang labang akabilis na kusti Allah ta'ala buka. Tak cukup kan kita pak? Wa alkallahu mahabbatahu fi kulubin nas. Ben Allah subhanahu wa ta'ala bekal anipa aki. Kecintaan dak kau orang selebur mau sallallahu ala Muhammad keto etanam kecintaan nang ate-atena orang sampai cepon kanjing Nabi Muhammad fala yubghitu illa man fi qalbihi nifaq. Tak kira becik dak kau orang selebur mau sallallahu ala sayyidina Muhammad jeria kecuali orang-orang seaten keto munafik aten keto kotor para busebadu mulia. Tetapi orang lebur mau sallallahu ala sayyidina Muhammad keto banyak mau sekento sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad petong polo bengla benga kabilis na kusti Allah ta'ala buka untuk orang keto mun laole kabilis na kusti Allah ta'ala dek remah pak saya tak selamat dek remah saya tak untung dek remah saya tak becer betunya bahkan pakik nang alam akhirat. Amin Allahumma amin. Titik itu banyak mau selawat saya pertama apa napa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti. Satu sekali sebenarnya pancenengan teka hajat satu hajat petong polon hajat utuh hajat akhirat tolo polon hajat dunia. Pasal nomor dua sallallahu ala sayyidina Muhammad kasokan pancenengan mau sepanapa sajian banyak sajian bagus sajian banyak sajian saya paling punten ki aku sapolo mari maghrib sapolo pak paling punten nih pak kepon kanjeng Nabi man sallallahu alaihi wa yusbi asran wa inna yusbi asran adrakat hu syafaati yaumal qiyamah. Siapa orang yang baca selawat kesengkok ki laku 10 malam 10 pagi bekal ngoleh tang pertolongan. Amin Allahumma amin. Para bapak para ibu saya sangat pedan ke ulama jaki engki mungkin sekak dintok kenapa sih bisa sampai aki kurang lebih selalu pot nyun sepora akhir pematur sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.